Kok bisa ya dulu aku tuh suka sama papanya Yukacan? Apa jangan-jangan aku tuh dulu dipelet ya? Soalnya kita tuh benar-benar sat-set-sat-set ketemu baru sekali terus langsung jadian. Dan sekarang tiba-tiba udah ada Yukacan. Padahal setelah aku inget-inget, dia tuh dulu jamet banget. Tuh lihat Yukacan aja sampai shock. Ini beneran papaku? Enggak ya guys, aku bercanda kok. Jadi dulu aku sama pacarku itu hampir setiap hari sleep call. Dan disitulah mulut buaya pacar aku tuh mengeluarkan gombalan-gombalan. Kena karma kan tuh sekarang papanya Yukacan. Dia tuh bener-bener overprotective banget ke Yukacan. Masa ya ntar pas Yukacan udah gede, Yukacan gak dibolehin pacaran? Tapi aku sama sekali gak nyesel pernah ketemu dan pacaran sama pacar aku. Mungkin kalau cowok lain yang jadi papanya Yukacan, aku tuh gak bakalan bisa mandi apalagi mau dandan. Nah ini nih yang bikin aku makin sayang sama pacar aku. Aku tuh lumayan lama siap-siapnya tapi dia gak pernah marah. Jadi nih buat teman-teman nanti harus pilih pasangan yang kayak pacarku ini ya.